Demikian dari jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan atau juga disebut Amerika Latin atau CONMEBOL. Di sini Paraguay versus Venezuela dengan kemenangan Paraguay 2-1. Kemudian Uruguay Ekuador dengan kemenangan Uruguay 1-0. Kemudian Kolombia 3-1 dengan Chile. Kemudian Argentina Bolivia 3-0. Ya, ini adalah pertandingan Kolombia versus Chile. Dan kita ketahui bahwa laga Argentina versus Bolivia dimenangkan oleh Argentina 3-0 dari hat-trick Lionel Messi. Kemudian berhasil menang atas Peru, berhasil menang lawan Peru 2-0 dengan gol oleh Ribeiro dan Neymar dos Santos Junior. Klasemen Piala Dunia Qatar 2022 kualifikasi zona Amerika Selatan di fase utama atau main stage, Brasil di posisi pertama 8 kali main 24 poin dengan kemenangan 100%. Argentina 8 kali main 18 poin. Ya, Uruguay sampai ke bawah ini mainnya 9 kali ya, karena derby Brasil versus Argentina El Clasico istilahnya ditunda karena satgas dari Brasil menggerebek pertandingan karena pemain Argentina melanggar prokes katanya. Uruguay 15 poin, Ekuador 13 poin di zona Piala Dunia, kemudian di zona Interzone Playoff dan Kolombia 13 poin, Paraguay 11 poin posisi 6, Peru 8 poin, Chile 7 poin, Bolivia 6 poin, dan Venezuela 4 poin.